Assalamualaikum dan hai semua. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi. Pelakon Rohainis memohon kemaafan kepada mana-mana individu yang telah tersakiti. Bersempena dengan tibanya sambutan Hari Raya Aidilfitri, esok Rohainis yang kini berada di Tanah Suci bagi menunaikan umrah yang turut disertai ahli keluarganya yang lain turut memaafkan sesiapa sahaja yang menyakiti. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. From Madinah, saya memohon maaf kepada sesiapa yang saya sakiti. Saya juga memaafkan sesiapa juga yang menyakiti. Semoga Allah bersihkan hati, sucikan diri di akhir Ramadan ini. Semoga segala amalan kita pada bulan Ramadan ini diterima Allah, insya Allah dan amin, titipnya. Dedikasi indah itu dikongsikan adik kepada pelakon Ristina ini menerusi hantaran terkini di Instastory.